Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel ini teman-teman. Di kesempatan ini saya akan tes dan review untuk mixer asli premium 4 yang terlaris ini teman-teman ya, mixer untuk karaoke rumah, harga terjangkau, suara maknyes, mantap lah buat karaokean ya. Nanti kita akan review dan tes untuk mixer dari asli premium 4 ini teman-teman ya. Untuk yang saya pakai ini premium 4, 2 channel mono dan satu channel stereo ya. Di sini ya, di sini ini saya pakai apa namanya, input dari untuk karaoke dari HP ya teman-teman ya. Ini HP-nya ini, kemudian ini untuk monitor ya, monitor ke kuping suaranya enak enggak, untuk level mic dan musiknya ya. Nanti kita akan karaoke menggunakan kabel ini teman-teman ya, langsung ke HP teman-teman ya. Karaoke-nya langsung ke HP, langsung saya record nanti ya. Ini pakai kabel yang seperti ini teman-teman. Kabel USB seperti ini. Ini ya, ujung ketemu ujung seperti ini ya. Kemudian ini yang ke HP pakai OTG ya teman-teman ya. Ini OTG-nya teman-teman. Nah, kita colok ke sini. Nah, kemudian nanti satunya dicolok ke HP ya, ujungnya ini dicolok ke HP yang saya buat rekam ini teman-teman. Nanti pakai aplikasinya adalah aplikasi Open Kamera. Nanti untuk recordnya saya saya olah dulu ya penyambung kabelnya. Ini kan saya masih pakai kamera bawaan HP ini, belum yang aplikasi Open Kamera untuk recordingnya ya. Nanti saya pause, kemudian saya record dengan Open Kamera. Oke ya. Ini kabel out ke speaker aktif teman-teman ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, bisa langsung buat record di HP teman-teman ya. Oke, langsung saja saya instalasi dulu ya. Ini tinggal nyolok ke HP dan aplikasi Open Kamera. Nanti di situ di Open Kamera teman-teman bisa setel settingannya. Untuk audio source-nya itu dipilih external mic ya teman-teman ya. Nanti dipilih external mic teman-teman. Oke, kita langsung mulai. Untuk recordingnya nanti tinggal klik mulai record gitu ya teman-teman. Oke, saya pause dulu untuk prepare ke Open Kamera. Oke teman-teman, ini sudah kita siapkan ya. Ini kabel mic-nya, channel 1 ini untuk mikrofonnya, mic dinamik teman-teman ya. Ya, ini setelannya seperti ini. Yang volumenya ini di jam 3. Untuk efek ini di jam 11-an saya pakai nomor 17 ya. Pakai efek nomor 17 ya. Untuk repeat-nya di jam 12 ini ya. Efeknya ini di jam 11 untuk master efeknya. Hack-nya saya agak tambahin biar ada adjust-nya. C 1 2 tis T G H 1 2 lo hi. Kita coba untuk langsung recording. Kita pakai ini ya, pakai LAN, pakai channel 34 untuk sumber musiknya. Ini dari HP ya teman-teman ya. Tuh, ceknya gredek nih. Di saing-saing ke mesti kalah, tak ya aku ya ora mampu, bangsa kuatku mencintaimu. Tuh, angel ini lur, ceknya agak ngeredek nih. Ya, jack yang lain ini, tapi nggak masalah. Untuk teman-teman pakai jack yang bagusan ya. Ini jack yang harga murah, 5.000-an. Ya, nanti dicoba pakai jack yang bagusan ya nanti next-nya, karena belum bikin ini lho ya, custom. Kita siapin lagunya dulu yo, dulur-dulur. Oke, ganti ini lur lagunya. Ya. Asik.
lagune bojo loro ya. Bojone akeh ya lur ya. Abang biru lampu ning disco. Awakku rumas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tua jero gak ditinggal. Sirahmu mat rapi so turu, andum tresno masuko andum waktu. Pikir putuhe belanja nih jor saiki bingung aku sing setino mulai rono sing setino bali nengkene sing setino kanggo sopo sing setino kanggo wong liya. Asik, hey, goyang. Nah, demikian ya lur ya. Untuk pengetesan karaoke-nya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mixer ini sangat mantap sekali ya buat karaoke, buat recording audio juga mantap, lumayan enak ya ini. Bisa dipakai untuk recording ke laptop dengan mengambil audionya saja ya teman-teman ya. Kalau mau langsung lab pakai HP ya seperti ini teman-teman ya hasilnya. Oke baik, saya rasa cukup ya untuk apa namanya pengetesan dari Asli Premium 4 ini untuk karaoke. Mantap ya, sangat mantap sekali ya. Mixer paling laris dicari ini teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe untuk channel ini agar lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten tentunya mengenai audio sound system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.